Rianta. Nah, oke, kita kembali lagi setelah 2 minggu aku upload konten. Mohon maaf banget karena aku kemarin sibuk KKN dan sekarang aku bisa upload lagi buat kalian. Seperti biasa, aku bakal membagikan informasi seputar audisi jadi idol K-pop tentunya. Nah, kali ini aku bakal bahas dari agensi mana? Adakah yang bisa nebak? Nah, kali ini aku bakal bahas dari agensi YG Entertainment dan juga dari Big Bang Entertainment. Nah, kalau dari YG, kalian pasti udah tahu kan? Karena ini adalah agensi Big 3 dan juga agensi dari artis-artis yang memang sudah besar-besar banget kayak Blackpink. Nah, dari Big Bang ini nggak kalah juga loh guys, meskipun ini agensi baru, tapi agensinya Kepler dan juga Kepler ini sukses besar ya debutnya karena banyak disukai, fisikalnya juga bagus. So, siapa yang mau daftar agensi ini? Untuk permulaan, siapa tahu kalian takut buat daftar Big 3, bisa banget daftar agensi ini. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe channel aku supaya channel aku makin berkembang dan aku makin semangat upload video buat kalian. Like video ini dan jangan lupa sampaikan ke teman-teman kalian sebarin video ini supaya teman-teman kalian itu tahu kalau ada audisi dari agensi manapun. So, tanpa berlama-lama, lanjut aja langsung kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama audisi dari YG Japan. Nah, ini tuh YG Entertainment ya guys, cuman mungkin promosinya tuh bakal fokusnya ke Japan. Tapi gak akan rugi kalian daftar audisi ini karena menurutku dimanapun idolnya berasal dan dimanapun idolnya promosi, YG ini pasti bagus banget jadinya itu idolnya. Ya meskipun nge-treat artisnya gak ada agensi yang sempurna sih, tapi worth it banget buat kalian coba audisi ini. Nah, audisinya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama tuh lewat line dan juga lewat email. Tapi karena berhubung menurutku lewat line itu ribet, jadi aku bakal ngajarin yang lewat email supaya lebih cepet dan juga gampang. Buat kalian yang mau tahu informasinya, kalian bisa langsung ke Instagramnya YGEntertainment_JP. Nah, kalian bisa klik linknya untuk informasi-informasi lainnya terkait audisi. Berhubung aku mau ngajarin lewat email, lanjut aja kita ke email. Nah, emailnya adalah nih, kalian bisa lihat audition@ygfamily.jp. Ini bakal ada di sini dan juga nanti aku bakal kasih template-nya ke kalian. Nah, untuk kelahirannya ada tahun 2001 sampai 2009. 2009 itu masih muda-muda banget ya guys, tapi 2001 itu udah cukup banget kok. Kalau kalian misal mau udah yang mateng tuh 2001 ya. Terus ini juga audisinya global, gak ada deadline-nya. Jadi kalian bebas mau persiapan selama apapun, tapi ya jangan lama-lama lagi guys. Siapa tahu nanti tiba-tiba tutup kan. Kategorinya tuh ada 5. Yang pertama dance, vokal, rap, acting dan juga penampilan. Penampilan tuh mungkin kalian bisa kayak seperti model, terus storytelling kan bisa dinilai visualnya kan kalau storytelling. Nah, dan juga kalian gak boleh diterima agensi manapun kalau kalian daftar audisi ini. Jadi harus bener-bener yang masih baru terus daftar. Cuman kalau kalian cuma daftar-daftar di agensi lain itu masih boleh karena kan belum tentu keterima juga di agensi lain. Nah, oke. Apply by emailnya itu bakal nanti disuruh nulis yang pertama nama, tanggal lahir, terus gender, terus umur, habis itu tinggi badan dan juga berat badan, dan selanjutnya kontak information. Itu contohnya adalah dari mana kalian berasal, nomor HP dan juga emailnya. Emailnya nanti udah pakai langsung email kalian yang buat ngirim juga bisa kok. Terus kalian disuruh ngirim 2 foto seperti biasa. Yang pertama setengah badan dan yang kedua tuh full body. Nah, untuk kategori yang kalian mau kirimkan itu suruh ngirim video. Kalau lihat emang kan nggak bisa ngirim video karena ada maksimal MB-nya. Kalian bisa ngirim dulu di YouTube, terus nanti kalian kirim linknya lewat email. Nanti aku bakal contohin juga kok di sini. Nah, untuk subjeknya kalian bisa langsung tulis seperti ini, kategori, terus nama. Di subjek bakal nanti ada seperti ini. Oke, jadi gitu aja caranya yang untuk YG. Aku juga bakal kasih template-nya seperti ini. Kalian bisa langsung kirim. Yang kedua, kita bakal bahas audisi dari Wake One Entertainment. Kali ini berjangka waktu karena deadline-nya adalah
14 Agustus 2022. Jadi kalian nggak terlalu punya banyak waktu untuk mempersiapkan, tapi masih cukup lah untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Terus untuk kelahirannya ada 2000 sampai 2011. Ini jangka waktunya tuh lebih lentur ya guys. Jadi buat yang mungkin udah dewasa, udah kuliah atau 2000 tuh bisa, ada yang udah kerja, bisa banget kalian coba ikut audisi ini. Dan semua audisi yang ada di video ini tuh boleh cewek maupun cowok ya guys. Dan juga di sini bagusnya adalah kalian nggak butuh pengalaman, jadi semua bisa apply. Kategorinya di sini ada 4. Yang pertama vokal, yang kedua rap, yang kedua dancing, dan yang ketiga adalah acting. Untuk videonya kalian bisa ngirim video maksimal 1,5 menit seperti audisi-audisi lainnya sih sebenarnya. 1,5 menit itu menurutku udah maksimal banget. Dan untuk vokal dan juga rap, kalian tuh gak boleh pakai backing vokal, jadi udah langsung suara biasa aja guys. Pokoknya kalau kayak vokal, rap, dan dance itu tuh kalian bisa buat koreo sendiri kalau buat dance. Kalau buat vokal ataupun rap, kalian misal bisa bikin lagu atau rap sendiri itu juga boleh. Tapi semuanya tuh bebas balik ke diri kalian masing-masing, jadi gak harus dari agensi ini ngovernya. Nah terus buat apply-nya ini ada webnya. Ini webnya kalian bisa ketik ya. Ini pokoknya huruf besar dan huruf kecilnya itu harus sama persis. Kalau enggak kalian nanti bakal salah link. Dan kalau kalian mau cepet, aku bakal taruh linknya di deskripsi box atau di kolom komentar, nanti bisa tinggal ngeklik. Kalau udah kalian bisa langsung klik register now. Nah tampilan dari webnya tuh bakal seperti ini. Ini gampang banget karena udah langsung sekali klik. Yang pertama kalian bisa nulis nama awal dan juga nama akhir, dan yang kedua email yang aktif, terus nomor HP, terus gender, terus tanggal lahir, nationality, karena ini global sebenarnya bisa dari mana aja, terus kategori yang akan kalian apply. Dan di sini karena aku klik itu bisa lebih dari satu, kalian bisa apply lebih dari satu atau bisa apply semuanya. Nah untuk video ini kalian seperti biasa suruh ngirimnya lewat Google Drive bisa, Dropbox ataupun video. Pokoknya di sini kalian cuma bisa nge-submit link doang. Jadi kalian harus bisa apply lewat YouTube. Itu gampang banget kok apply lewat YouTube. Mungkin kalian bisa cari tutorialnya kalau emang belum ngerti, karena sebenarnya tinggal apply aja. Terus kalau udah kalian klik I agree, terus klik register. Pokoknya udah gampang itu aja. Semuanya udah selesai, baik dari YG maupun dari Week 1. Kalian bisa pilih salah satu atau bisa apply semua audisi yang udah aku posting. Semuanya aman ya guys. Dan juga kalian harus perhatiin deadline-nya. Dan aku bakal kasih deadline-nya tuh di setiap video. So kalian harus nonton video aku, dan aku gak bakal ngejawab komentar yang misal tanya deadline. Oke, cukup segitu aja audisi yang aku share hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan good luck buat kalian yang mau jadi idol K-pop. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyain di kolom komentar. Pokoknya ini audisi bagi siapapun boleh ikutan ya. Mau kalian Islam, mau kalian dari suku manapun, mau ngover lagu apa, bahasa Inggris atau bahasa Korea itu terserah. Dan apply-nya tuh bisa pakai bahasa Inggris ya guys, karena bahasa internasional. So, jangan lupa subscribe channel gue supaya channel gue makin berkembang dan aku makin semangat upload video buat kalian. Like video ini dan jangan lupa sebarin ke teman-teman kalian yang butuh informasi seputar audisi. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di next video.